Ada kukuran ya. Nah, kemarin saya lihat di sini ini terlihat ada ceruan ya, kanal yang lumayan gede dan jejak luncurannya juga terlihat putih nih. Nah, ini sudah tertutupi lagi oleh material ya. Kukuran lagi, saudaraku. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar saudaraku dimanapun Anda berada? Semoga kabar baik menyertai Anda. Ini adalah pantauan aktivitas erupsi Merapi pada hari Rabu Pon, Rabu pagi 8 Desember 2021. Merapi sangat indah sekali dilihat dari gardu pandang Merapi Kaliurang, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi timur ya, arah Boyong. Pagi ini saya tidak hanya Pak Budi yang menemani, tapi ada mahasiswa dari ISI ya. ISI Yogyakarta ya. Ini nama siapa namanya? Adit. Mas Adit terus? Ini yang terakhir, Mas Doni ya. Ini dengan berbagai kamera ini. Ini bawa apa ini? Ini bawa kamera apa ini? Sony 6000. 6000. Terus yang belakangnya? Ah, itu ada ini ya, ya. White-nya ya. Gimana setelah melihat Merapi langsung di lokasi ini? Menakjubkan. Gimana? Sekali ya. Ini dari mana aja aslinya? Saya asli Klaten. Masih? Dari mana? Dari Makassar, Pak. Makassar ya. Di Makassar ada seperti ini? Ya, enggak ada dong. Pasti. Enggak ada ya. Oke, Mas yang belakang? Dari mana? Dari Toraja. Toraja, dari Sulawesi juga ya. Ya. Gimana kesan Merapi selama ini? Baru pertama kali lihat Gunung Merapi kayak gini, Pak. Baru pertama kali. Iya. Oke, Mas, ini bawa ini white ini. Gimana ceritanya ini? Buat hunting landscape sebenarnya, Pak. Oh, landscape. Iya. Ya. Jadi baru pertama kali di titik ini? Iya, baru pertama kali, Pak. Kesannya gimana? Keren dan menakjubkan. Menakjubkan ya. Oke, terima kasih semuanya. Baik, ya. Lagi pada ngambil gambar ya. Jadi memang lokasi ini adalah lokasi favorit ya. Dan jarak aman di sini karena lebih dari 5 km ya. Jaraknya dari sini 6 km, jadi masih rekomendasi jarak aman dan spot terbaik untuk memantau aktivitas erupsi Merapi. Jadi buat kawan-kawan yang pengen memantau, bisa mengambil lokasi di tempat ini ya. Dan ini ada luncuran guguran ya. Nah, itu ada batu yang gelinding gitu ya. Batu Pak Budi? Iya. Jadi ada guguran ya.
dan bisa kita lihat juga di sisi sebelah itu tenggara itu Pak, itu ada asap sulfatnya warnanya agak ini ya, agak hitam pekat ya. Ini guguran, kita akan lihat arah materialnya. Ini sudah pada turun ini ya. Terus saja terjadi luncuran guguran ya. Di atas Pak. Di kanan Pak. Iya. Ke tengah Pak, iya dari tengah itu ada batu gede itu, ya ini ada batu yang meluncur Pak, besar ini, ya besar ini. Berhenti. Kalau ke mana ke Wajino nggak ngalor kan? Tidak. Ada lagi Pak? Ya. Guguran lagi di sisi sebelah barat ya, di bawah kubah lava nih. Dan memang hari ini tidak sebesar hari-hari kemarin ya, volume kecil ya guguran-gugurannya. Susulan di atasnya. Ya. Kelihatan bias cahaya matahari. Iya. Itu
Pojok Sungai Kaliboyo apa? Iya, pojok Kaliboyo. Material vulkanik ini. Iya. Terima kasih Anda telah menonton visual ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.